Halo guys, kembali lagi dari Lili Gaming. Hari ini aku mau bermain Lego Drama Legends Heroes ya. Nah, di sini aku punya karakter baru teman-teman, yaitu si Nexus. Si Nexus itu ganti juga, soalnya kan di Lego itu juga kelihatan. Ini ada aku Simon buat itu ya. Aku juga pakai Heroes sekarang dan juga Victor yang open power ya. Oke, kita akan langsung main game-nya. Di sini kita akan temennya si Hiro dan temen si robot itu ya kan? Kan bener? Nah, ayo kita teman. Apakah kita semua alihannya tuh? Kita saja bisa ya. Bagiku sih agak susah. Saat makan lama itu makan susah soalnya. Oke, langsung teman-teman. Waduh, kok kita ditembaki? Nih. Terus sekarang bergerak. Wah, sekali. Ayo. Bang. Malah nembak siapa? Fail, Victory. Gagal kamu. Oke, kita akan pakai Zero. Wah, Zero dan ku update ternyata kuat ya. Oke, bagus. Tapi masih bintang satu semua. Cosmos yang baru bintang 2. Tapi bagiku jurusnya jelek teman-teman. Jelek beneran. Cuma api-api gitu. Gak ada kosmos yang itu warna biru apa yang selalu biasanya. Kok ada mah ya pastinya keren gitu. Bisa aku pakai. Jurusnya kayak Victory itu. Keren sekali. Oke, kita akan pukul. Wah, Nexus. Dan bahan lain itu buat tenaga itu biasanya. Buat tenaga ya. Oke, pukul drama Zero, pukul. Oke, kita coba ya. Itu ada monster itu tuh, monster laba-laba. Enggak di kupu-kupu tuh, dia punya sayap di kupu-kupu. Oke, kita akan hancurin. Dapet tenaga, mantap. Dapet tenaga sekali teman-teman. Oke, pukul lagi dan pukul. Ini ada satu battle, tapi kayaknya gak langsung. Cuma pakainya itu high biasa aja. Auto battle pasnya jelek. Wah, setelah dia nembak aku. Oke, nembak aku. Tapi saya mah nembak tanah. Gimana sih Victory ini? Nembak tanah, apa nembak musuh, apa nembak aku? Oke, kita akan pukul. Yes. Ini pukul lagi teman-teman. Dan di sini ada monster penembak itu ya. Pasti kalian sudah tahu kalau kalian lihat Ultraman episode Ultraman Zero ya. Itu monster apa? Victory. Ini buat siapa lagi? Monster yang tadi itu punya tameng kayak sama pedang kayak kesatria tadi itu. Bukannya itu musuhnya Mebius teman-teman. Aku pernah lihat sih di RTV. Oke, untuk kita akan langsung tap to Genji. Langsung pukul. Ya, pukul. Kuat sekali nih, Pak. Ternyata Zero kuat tuh. Langsung berkurang. Zero aja masih penuh. Waduh, kayaknya menang 2 kali. Ya, pukul dan pukul. Pukul. Botnya gangguin. Yes. Dikit lagi Zero. Halo bintang 3 Zero. Ya, Zero. Udah Zero. Tambah bantuan siapapun lo. Wow, jadi kalau kita update ternyata jadi kuat gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke yang berikutnya teman-teman. Oke, kita akan bukain. Di sini kita dapat XP sama satu peralatan ya. XP-nya mau dipakai sama siapa ya? Di sini aku mau latihan ya teman-teman. Dengan itu kita akan dapatkan permata biasanya ya. Kita langsung mulai aja. Caranya sih kalian tinggal ke S1-nya gitu, yang ada gambar dalam serinya itu kalian klik. Nah, di sini tugas kalian memilih karakter yang mana yang akan dipakai. Di sini tadi aku udah pakai orc, kayaknya udah mentok gitu. Wah, aku mau pakai apa ya teman-teman? Nanti kita di spin permata gitu ya. Masih milih. Wah, udah tinggi juga ada. Nexus juga ada, Jaglen juga ada nih. Yang SS juga ya, SS yang di atas teman-teman. Nah, yang itu aja. Mungkin Akmon juga mau nyoba kayak apa kekuatannya. Oke, kita langsung
main hello out, sedang mandi ya, seperti biasa. Oke, kita lawan itu Mira. Nanti kita langsung pas selesai mengalahkannya itu kita akan di spin ya. Tapi caranya itu kan harus cepat-cepat mengalahkannya dengan cepat agar mendapatkan spin game yang banyak gitu. Sini aku cepat teman-teman gunakan jurus satu persatu dari si Ultra Menoa ini. Kan? Oke, langsung pukul dan pukul. Ayo. Ah, kelamaan. Kayak orang tutorial kelamaan. Wah, apalagi jurusnya. Wah. Damage-nya sakit sekali teman-teman. Oke, disipin berapa nih teman-teman? Ya mungkin 600. Skip buat skinnya Ultra Menziru ya. 2. Ya 10. Lebih parah daripada sebelumnya soalnya teman-teman. Ya sudah guys, segini itulah episode kali ini. Bagi teman-teman yang suka, kalian boleh like dan subscribe ya sudah. Dadah.